Halo semuanya, balik lagi dengan saya Gunawan Ahmad. Kali ini saya akan membahas tentang WhatsApp Mod 2020 terbaru dengan fitur paling lengkap. Oke, WhatsApp Mod ini versi 8.26. Oke, sebelum kita install dan review fitur-fiturnya, alangkah baiknya untuk subscribe dulu channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik. Lanjut. Oke, sekarang kita akan menginstal WhatsApp Mod-nya. Nanti link download-nya nanti saya kasih. Ini kita install saja langsung. Link download-nya nanti kasih di deskripsi. Install. Ini fiturnya banyak sekali. Ada banyak, pokoknya nanti review saja langsung. Dan yang pasti WhatsApp ini anti banned. Selesai, kita buka. Kita tunggu dulu memindai. Oke, kita buka. Izinkan. Restore. Kita restore dulu datanya karena tadi saya sudah backup. Nah, sekarang kita buka saja langsung WhatsApp-nya. Ini WhatsApp-nya. Kita buka. Close. Ini WhatsApp-nya. Fiturnya ada apa saja? Seperti biasa yang pasti ada settingan Yomon. Di sini kita bisa menyeting privasi dan keamanan untuk sembunyikan penampilan status, menyembunyikan anti penghapusan, pesan anti hapus. Lalu di sini juga ada temanya, kita bisa ganti tema sesuka hati kita. Ada universal, di sini ada bisa mengganti warna, gaya tampilan, media, menyembunyikan media, backup and restore, pengaturan bahaya segala macam. Lalu ada di sini ada pengaturan beranda, kayak headernya mau diganti atau diubah, barisnya mau diubah, floating action-nya, floatingnya yang kolom chatnya bisa diubah-ubah di sini, lengkap sekali, dan yang pasti anti-banned. Oke, itulah dia tentang review WhatsApp Mod 2020 terbaru. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Akhir kata, thank you and bye-bye. Link download saya simpan di deskripsi.